Sosok The Gajah di mata Mangku Pastika. Bagi saya, The Gajah itu anak muda ya, yang punya, menurut saya, sudah punya modal awal untuk menjadi seorang pemimpin. Dia sederhana, dia simpel, dia jujur, dia berani, dia setia kawan, dan bertanggung jawab. Itu ya, jadi kesan saya itu sederhana, nggak macam-macam, jujur, mengakui apa siapa dirinya persis seperti apa adanya, ya seperti intinya lah, apa namanya, no drama gitu. Jadi itu saya suka, seorang pemimpin memang harus itu, dia harus setia kawan, rakyat itu, masyarakat itu semua kawannya, sahabatnya, yang harus dia bela gitu. Dan dia bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan. Mudah-mudahan terus seperti itu. Jadi itu sudah memenuhi syarat menurut saya, dasar seorang pemimpin. Tinggal kemampuan manajerialnya, manajemennya. Saya lihat cukup menguasai. Beliau tamatan Fakultas Ekonomi, ngerti betul bagaimana. Sudah hidup di jalanan, ngerti benar denyut nadi, denyut rasa dari rakyat kecil terutama. Nah itu yang saya rasakan ya. Mudah-mudahan berhasil.